Hai 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 teman-teman Durian Kita, kembali lagi di channel YouTube Durian Kita. Sekarang saya akan membacakan sebuah artikel tentang pitbull, sekilas mengenai old tipe APBT. Tulisan ini ditulis oleh Insinyur Tony Yusuf di anjingkita.com. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa adalah membahas suatu breed atau jenis, baik itu APBT, German Shepherd, Rottweiler, dan lain-lain, umumnya akan menimbulkan banyak sekali perbedaan pandangan sudut pandang, teman-teman. Namun, terkadang banyak orang mengatakan bahwa terah APBT adalah terah yang paling sulit dibahas karena banyak argumentasi mulai dari sejarah, asal, dan usul. Kemudian, tentang standarisasi. Tentu saja, masalah pokoknya adalah fungsi APBT yang sering disalahgunakan untuk berbagai kegiatan ilegal, judi atau adu anjing. Jadi ada judi, ada perjudian di dalam adu anjing, teman-teman ya. Nah, dan masalah terakhir, seni pengembangbiakan APBT yang mempengaruhi kualitas temperamen atau fisik performance dan anatomi dari breed ini sendiri. Pada artikel kali ini, perkenalkanlah saya memberikan sedikit pandangan tersendiri terhadap salah satu tipe dari breed ini dengan segala kekurangannya dan kelebihannya, tulis Insinyur Tony. Saya akan membahas mengenai apa yang saya sebut sebagai old type APBT, pitbull sebelum era 70-an atau game dog APBT, yang jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain, maka akan terdapat sedikit perbedaan, teman-teman. ADBA atau organisasi lainnya, tapi saya perlu mengingatkan agar kita tidak munafik untuk kita akui sendiri bahwa kebanyakan penggemar terah besar atau walking dog menginginkan anjingnya sebagai anjing yang terkuat, terhebat dari semua jenis anjing. Dari zaman ke zaman, selalu diinginkan anjing yang terkuat dalam paket yang paling efisien, sehingga didapatlah jenis terkuat di dunia, yaitu American Pitbull Terrier atau APBT, atau sering disebut pitbull. Namun kita mengetahui jenis ini terkadang ada berubah dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan selera penggemar dan breedernya. Ada yang membuatnya untuk lebih ke arah penampilan show dog sehingga disebut American Staffordshire Terrier atau Amstaff. Ada yang disebut Staffordshire Bull Terrier atau Staffy. Ada yang menyebutnya American Pitbull Terrier atau APBT, atau ada yang menyebutnya Show Type APBT UKC atau New Generation APBT alias APBT. Dan terakhir, seperti para peternak awal dari jenis abad 18-20, yaitu mengutamakan faktor temperamen dan performancenya lebih khusus untuk kemampuan bertarung, sehingga disebut Game Dog atau APBT Old Type. Namun jika kita melihat sepintas mengenai dasar sejarah APBT yang memiliki konsep penting mengenai sejarah Bull Betting Dog atau tradisi kuno anjing menangkap banteng, Beer Betting Dog, penangkapan beruang, sehingga menjadikan APBT sebagai anjing yang sangat legenda, teman-teman. Sebagai penerus yang masih hidup karena merupakan penerus utama dari generasi original Bulldog, Pitbull, maka kita dapat membayangkan seperti apakah performance dari type anjing seperti ini. Ya, tentu jika tidak merubahnya untuk tujuan show, pet, guard, dog, maka anjing ini seharusnya masih dapat memperlihatkan kekuatan dan keberanian, ditambah sifat pantang menyerahnya yang sangat menakjubkan, yaitu dapat menangkap seekor banteng liar Inggris yang sedang mengamuk seberat 3 ton dengan tanduk yang berbahaya, dapat melempar anjing ke atas udara setinggi lebih dari 4 meter, dan anjing yang jatuh tersebut berusaha bangun kembali dan melompat ke arah hidung dan leher banteng tadi untuk mengkontrol dan membuatnya lemas dengan gigitannya yang kuat. Menggigit banteng sambil bertahan bergantungan dari lempar-lemparan tubuh banteng, itu adalah keistimewaan pitbull, sehingga ada istilah hang on like a pitbull. Mungkinkah bull terrier atau mixed breed atau jenis-jenis lain dapat melakukan hal seperti pitbull? Karena itulah mengapa jenis kita APBT dahulunya dinamakan pitbull terrier. Jika diterjemahkan mungkin seperti ini: anjing dengan keberanian anjing pit, atau pertarungan dengan otot atau tenaga bull, banteng dan berkemampuan menangkap banteng atau bull dengan kelincahan dan ukuran seperti anjing terrier yang lincah dan tangkas. Kemudian ditambahkan kata American sebagai proses amerikanisasi sehingga disebut APBT. Game dog APBT atau saya sebut old type, atau sebagian orang menyebut sebagian pitbull klasik kuno atau European pitbull atau pitbull Eropa, bukan saya maksud sebagai old family.
karena saya merasa Old Family sudah hampir punah dan tidak jelas lagi keasliannya. Dan saya akan mengulas mengenai Old Family. Nah, artikel ini dapat kalian baca seterusnya di website www.anjingkita.com dengan judul Pitbull Sekilas Mengenai Old Type APBT. Sekarang waktunya Om Bobby tanya-tanya ya, tanya-tanya ke Jules tentang anjing pitbull ini. Sekalian kita melihat bagaimana sih cara pitbull itu melakukan aksi sportingnya. Jangan lupa di like and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Dapatkan produk Purelux secara lengkap di Pet Station BSD City. Rolops Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita, ditemani oleh Putra Belajar Waktu. Di sesi kali ini masih bersama dengan Jules dan teman-temannya, kita akan melihat demo sporting ya? Ya, sporting Om. Sporting. Sporting pitbull. Sporting pitbull ya. Jadi kita pernah syuting ini juga di Bandung, cuman mungkin kurang banyak gitu loh. Jadi netizen pada komplain kok atraksinya cuma segitu aja, ya kan? Kali ini spring pool sama apa lagi? Sama weight pulling. Weight pulling itu tarik beban, Om. Weight pulling. Iya, weight pulling. Ya, tarik beban. Bebannya apa ntar? Nanti mobil Om aja dah. Ya. Ditarik sampai rumah. Oke, disiapin dulu. Ini berapa meter ini? Dia bisa ini nanti meter? Tergantung lakosnya, sekuatnya semampu semana. Biasa berapa meter? Biasanya bisa sampai 1,7. 1,7 meter, iya. Ya. Ini bukan yang manjat dinding ya, beda lagi ya? Beda, kalau yang manjat dinding itu vertical climb. Vertical climb? Iya. Itu alatnya udah nggak ada. Karena kita emang udah lama sekali ya event-event di Jakarta ini, event sporting pitbull itu udah lama banget, udah jarang diadain kemarin lagi. Ada di Manado ya? Iya, kemarin ada, iya. Ya. Di Jakarta jarang Manado, Om, sekarang. Bali gitu iya. Ya. Sekarang paling jauh-jauh ke ini. Kemana? Di Jawa, daerah Jawa gitu. Manado kemarin di Tomohon kan? Tomohon. Iya. Ya. Sekarang di Jakarta wah lagi sepi, makanya kita pitbull sporting ini, nih pada ini, tidur semua. Ini sporting gini animal abuse enggak? Sebenarnya enggak dong, Om. Kita kan menyalurkan tenaga dia ke olahraga dalam bentuk seperti ini gitu. Kalau animal abuse itu yang dipukul, yang disiksa, yang diadu, Om. Animal abuse itu kayak begini nih. Wah, di mana tuh? Mana? Begitu. Wah. Oh, iya. Gua kalau buka dia pengen gua abuse. Pengen gua apa? Iya. Jangan, Om. Kan enggak ada lagi yang megangin kamera, Om. Pengen nginjek-nginjek muka orang tuh kalau kayak gitu. Ya. Eh, udah. Terus kita mau siapin ini. Oke, udah. Siap. Oke. Jelas. Oh, situ siapa? Ini gimana cara latihnya biar dia suka sama karet ban itu? Pertama kalau pitbull itu Om dilihat drive-nya. Drive-nya? Iya, drive-nya. Dia maunya ke mainan atau ke makanan. Hmm. Kan ada anjing yang suka ke makanan, dilatih dengan cara makanan. Yang kedua itu dari mainan. Kayak bentuk ban gini nih. Kalau dia enggak suka mainan dikasih makanan, begitu 17-an lu suruh lomba makan perut. Ya. Iya, kan? Kalau misalnya demen gini mesti bisa dikasih lomba itu ya. Lomba apa tuh? Manjat pinang. Iya, betul, bisa. Nah, ini apa ini? Itu breaking stick, Om. Nah, ini animal abuse itu, Om, itu. Nah, ini animal abuse. Ini animal abuse. Ini buat apa ini? Ya, ini aslinya nanti kayak tadi nanti dia gigit ban ya, Om. Hah? Biasanya buat kan ini? Pitbull ada yang bisa gigitnya disuruh lepas. Hmm? Ada juga yang enggak bisa sama. Udah ketarik. Wah, dia udah sama. Lihat ketarikan saya, Om. Aduh, iya. Badan lu kecil. Mesti badan gede kayak gua, tinggi besar kayak gua gini. Aduh, iya benar sekali. Ya kan? Kurang makan, Om, saya. Di seluruh Eropa, size gua ini lagi disukain ideal katanya. Oh, gitu. Iya. Iya aja deh ya gua mah. Oke, kita mulai ya. Oke, yuk. Oke, pancing. Ini dipegang dulu sini. Gua udah kayak jagoan nih begini nih. Oke. Udah. Enggak usah. Oke. Mulai. Ya situ lo, set. Sit dulu. Suruh sit dulu. Sit. Down dulu. Relax. Oke? Okay? Nantai, belum. Ulang. Sit dulu. Down.
down, oke, shoot, push. Nah, lepas dia. Wih, wih, gila. Wih. Oke, udah, bos. Udah, salah, bolos. Jauhan dikit dong, biar dikit ya, oke. Okay. Agak tinggian lagi dikit. Kayaknya udah deh, segitu aja, nggak apa. Udah, segitu. Pegang gitu ya, takut okay. Lepas, ya. Satu. Lihat dulu ya. Ya. Lepas ininya aja. Oke, okay, sit dulu. Sit. Eh, sit. Sit dulu. Down. Hey, down. Down dulu, down. Nafsu dia. Sit. Down. Down dulu. Hey. Sit dulu. Down. Oke, okay. Down. Eh. Oke. Okay. Sit. Sit dulu, sit. Ayo buruan, enggak tahan gua nih liatin. Oke. Okay. Sit. Wush. Wush. Nafsu. Aduh, dapat. Gila lu, yuk. Nah itu gunanya tuh om, breaking sticknya keluarin om. Nah om congkel tuh. Nah ini bentar copot. Nah bentar lagi, bentar. Oke, okay. Oh. Oke, tambah. Diemin dulu. Itunya diemin. Juan itunya, nah. Oke. Okay. Nah, awas tangan lu kesontok. Awas, oke. Okay. Shoot. Wih. Nah tuh. Put, ambil ini. Nah coba tuh. Coba congkel om. Jadi congkel dari sini. Sebas. Dari sini. Nah gitu, bang. Nah okay. Gitu. Jadi. Wih. Nah. Ngeri kali. Ayo. Tuh. Wih, nah ini mantep nih. Mantep. Ini gigitannya mantep nih. Yang gigit pula takut. Apa? Yang gigit pula takut. Wah, lihat tuh. Tuh. Gak usah pake, ini gak kepake. Nah, itu tuh, gak kepake. Nah, congkel om. Congkel, gak sakit. Congkel, ayo congkel. Duduk, congkel. Duduk. Congkel. Ah. Wih. Oke, tahan dulu. Tahan dulu, nah itu kayak gitu om. Jadi kan banyak tuh yang kadang-kadang pitbull kalau udah ngegigit binatang atau benda lain kan kadang-kadang ada yang sampai dipukulin, bahkan ada yang sampai disiram air panas. Nah jadi yang punya pitbull mesti punya beginian ya. Betul sekali om. Jadi kalau dia berantem di rumah, disiram nggak bisa ya? Disiram nggak bisa om. Sebenarnya cara paling tepat itu ya ini. Breaking stick. Ya breaking stick, dicongkel giginya. Jadi kita nggak menyakiti si anjing juga gitu. Nah dia memang nafsu sekali ya? Iya, emang nafsu, karena emang kita udah ajarin dia, latih dia dari kecil itu ya ini om. Jadi dia ada kepuasan tersendiri begitu. Betul sekali om, ya. Betul. Ini dia batas maksimal capeknya sampai kapan gitu? Kalau batas maksimal capek sih tergantung anjing sama cuaca ya. Makanan. Gitu, jadi kalau dia kayak begini nih cuacanya agak-agak panas nih, ya dia ya paling nggak lama. Makanya kayak tadi dia gigit itu sebentar. Tapi kalau udaranya bagus atau cuacanya nggak panas, dia bisa lama ngegantung tuh, bisa sampai berapa menit. Ada 1 menit atau 2 menit. Coba sekali lagi yuk. Ayo, come on. Dari sini, Put. Coba sini. Balik arah. Balik arah. Dari situ backlight. Backlight. Ya. Dari sini lagi. Ya, dari situ lagi kalau gitu. Dari situ aja lagi ya. Come on, sini. Masuk dari sini jalan. Kamu yang lepas deh. Lu gimana? Gantian. Hah? Perlu beli yang ratusan juta, kurang 20 juta. Om Tukandi kata putra, kameranya kurang bagus, masuk backlight. Ya. Sit. Lakas, sit. Ayo, gua pegang. Tuh, pegang om. Oke? Okay. Berdarah lidahnya. Iya, kena gigit dia. Iya. Oke, okay, 1, 2, shoot! Wush! Wush! Waduh, coba tuh. Ya. Wis. Ayo. Ya. Wis. Tuh. Wah. Nih, namanya olahraga kekuatan rahang, Om. Oh, dia ngelatih rahang juga. Iya, ngelatih rahangnya juga. Sama dia mesti punya otot paha yang bagus biar bisa. Betul banget, Om. Nah kalau berdarah begini sebenarnya dia ngerasa sakit gak sih? Sebenarnya sakit, cuma namanya pitbull ya. Pitbull itu dia bisa menahan rasa sakit. Dia gak berasa. Tuh, makanya kadang-kadang ada yang sampai dipukul, disiram air panas, dia tetap ngegigit. Tuh, karena pitbull itu punya rasa, kekuatan yang bisa menahan rasa sakit. Dia adu sama bagong, robek. Ya itu dia. Dia sampai gak di... Bahkan udah robek aja dia sekalipun dia tetap ngegigit. Itu dia pitbull itu. Rasa pantang menyerahnya. Yang narik mobil ya, mobilnya mau ditaruh di mana? Oke, mobil mungkin nanti di sini aja om, di jalanan aja. Bijinya mesti disiram kalau biar nggak panas. Iya, biar nggak panas. Ya kan?
kelaminnya dia basahin di bawah perut sini nih. Kalau dia apa hawanya panas atau dia kepanasan, oh, itu. Biar nah, kan? Untuk menurunkan suhu badannya. Nah tipsnya tuh buat menurunkan suhu badan tubuh anjing biar nggak overheat, iya, di betul. Bagian perut, kelamin, sama bijinya ya. Dibasahin. Lebih bagus sebenarnya ini lebih bagus daripada dikasih minum langsung. Oh ya. Gitu. Kalau dikasih minum langsung kan dia bisa kesedak. Iya. Makanya kita caranya yang pertama itu ya begini dia. Dibasahin di bawah kelaminnya, perutnya atau dikit. Ini enggak kepanasan kok, dia cuma capek doang. Iya, dia capek, dia excited, Tom. Iya. Excitednya emang tingkat ininya oh ini banget dia. Yuk. Sekarang gue posisinya ada di dalam mobil, gue di dalam mobil ini untuk kontrol biar mobilnya itu nggak meluncur. Kalau kita takutnya ketemu turunan, jadi gue mesti injekkan. Jadi nantinya nggak jalan. Jadi kita mau pastikan anjing ini bisa narik mobil apa enggak. Mobil Kari Mondragon ini beratnya sekitar mungkin 100 ton. Sini, Pak. Dia tahu lu, dia tahu lu, dia mau ngeliat mobil, tahu lu dia. Kurang panjang. Ini dipancingnya pakai apa, Les? Pakai ban yang tadi, Om. Pakai ban. Dia biar dia narik. Gila kecil. Kecil gini bisa narik mobil gede gua. Ini malah kecil, Om, mobilnya. Mobil gua gede banget ini. Ini bisa. Ini anjing kecil begini. Tuh. Udah, ini rem tangan ini. Gua rem, ya. Iya. Bannya dong, biar dia fokus ke ban. Bannya mana? Weh, itu nyalisnya sini dulu. Kuat gak talinya tuh? Pegangin lah kosnya. Mesin mau matiin, Bud? Matiin dulu ya, coba. Dog lover, sekarang kita sudah siap melihat si Lacoste untuk menarik mobil gue yang gede ini gitu. Ini mobil terbesar yang pernah gue punya. Ya, udah ini. Oke, lover, lu ke sana. Akan bersiap-siap untuk ditarik banyak, mobil banyak. Ya. Mobil gue yang besar ini akan ditarik oleh. Ya, dia lihat kucing lagi. Oleh si Lacoste, anjing pitbull yang kecil. Ini kuat kan nih mobil gue gede loh ini. Mudah-mudahan, Om. Kuat. Lu jangan ketawa gitu dong lu. Mana gitu. Bannya? Eh, liatin bannya terus. Dia tuh. Tepokin bannya. Naik ke dalam ya. Tepokin bannya. Dia udah liat kucing, aduh. Hah. Oh. Oke. Okay. Udah. Tuh. Oke, okay, udah, Om. Udah. Oke, okay, tuh. So, come on. Good boy. Hey, good. Good. Good boy. Good. 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 Hey. Good, good boy, come on, come on, come on, come on, Lacoste,
Good, good boy, good, good boy, good boy, good. Hey, hey, let go. Good, come on, okay. Good, good boy, come on. Sini, sini, good, sini, sini. Hey, 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 dia lihat kucing dia. Hey, good, good, come on, good, good, good boy, come on, come on. Wah, dapat cok, dapat cok. Dah, dapat dia, udah dapat Om. Udah. Gila. Oke, sekian bincang-bincang bersama Jules dan atraksi demo Sporting Dog-nya Nini. Bersama Pitbull Lacoste, ya. Iya, betul. Anjing pitbull itu perlu sesuatu untuk melampiaskan energinya, iya, ya, supaya dia tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Iya, betul. Betul enggak? Jadi kalau punya pitbull mesti ada waktu untuk latihan. Iya. Ya seperti ini disalurkan di Sporting ya kan. Jadi mungkin di exercise atau gimana gitu. Diajak gitu, lari, ya. Ajak jogging, yang penting energinya tersalurkan. Energinya tersalurkan ya supaya dia lebih di rumah juga jadi lebih kalem ya. Enggak merusak sana sini ya. Oke. Sekian bincang-bincang bersama Jules ini. Semoga vlog ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komentar, share dan like. Jangan skip iklan, karena dengan menonton iklan kami, Anda mendukung kami untuk lebih besar. Jika kami menjadi lebih besar, akan lebih banyak informasi yang kami berikan pada Anda. Untuk lovers yang kepengen beli anjing, jangan lupa klik www.anjingkita.com. Di Instagram, Instagram apa, Jules? Instagramnya di Frio Kennel. Frio Kennel. Oh, nah, di bawah nih, ya. Jangan lupa, di subscribe juga ya, YouTube-nya Frio Kennel. Ada dong. Oh, YouTube channel-nya Frio Kennel juga. Frio Kennel. Priok tuh dari kata priok. Iya, betul Om. Jadi priok, betul. Jadi di PI anak priok. Ayo juga anak priok. Anak priok. Gua di Lagoa. Oh, Lagoa. Wah, sama-sama anak priok. Kita anak priok. Anak priok juga. Thank you. Oke. Okay.